Ini adalah sebuah fenomena jatuhnya meteor di Lampung Tengah yang tertangkap kamera dan sempat viral di media sosial, guys. Meteor yang terlihat di langit kota Lampung Tengah itu pun diketahui malah jatuh dan menimpa rumah salah satu warga di sekitar kawasan tersebut. Benar saja, esok harinya setelah di-cross-check oleh beberapa peneliti, ternyata batu tersebut memang merupakan sebuah meteorit yang semalam terlihat di langit. Selanjutnya, tim peneliti bersama pejabat setempat pun lantas meminta warga untuk menyerahkan meteor tersebut pada pemerintah agar bisa diteliti lebih lanjut. Di sini sayangnya warga yang menolak permintaan itu dikabarkan telah menjual meteor tersebut seharga 300 juta rupiah pada seorang bule yang tak diketahui identitasnya. Mana ya? Kalau nggak dilepas saya kepingin duit itu kayak mana ini? Ya kalau saya maunya mbak, gede lah nawarnya biar bisa untuk umroh, jadi kan bermanfaat gitu loh. Nggak cuma-cuma.